wong mata-mata dhewe. Sing arep nonton pesantren mbok yo men wong rai-raine dhewe. Apa-apa dadi masalah. Soale napa? Soale sing duwe gawe delalah NU. Napa mawon saking NU niku mesti dadi masalah. Contoh RUU pesantren mau ditetapkan sama DPR diprotes. Dulu hari santri diprotes, kiai-kiai NU dicerca, dihina, dimaki sak piturute. Malah dikandani kiai-kiai NU itu tidak mengajarkan mencintai habaib. Kowe salah meneh. Habaib keteko dari Yaman pertama kali ke Indonesia. Yang mencintai para habaib pertama kali adalah orang Nahdlatul Ulama. Kowe saiki kok ngajari wong NU kan mencintai habaib, kowe jenenge ngajari bebek nglangi. Kowe ngerti bebek ki raine ngapane? Huruf B. Ora ono bene ra enak. Tapi lah diganti huruf E, lu enak. Cangkemmu ngomong. Lah wong kan ngrapetke barisan lho Pak Wali, kok angel men ki ngopo? Maka jadi wali kota, kasih contoh yang baik, akhlakul karimah, ngaji sanggup-sanggup, orang perlu diundang, maka jadi DPR juga ngono. Saya kira, kayak kocok-kocok mahasiswa yang demo, ya bener ya. Contoh yang tadi saya sampaikan diskusi dengan Pak Wali Kota. Apa? RUU KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kuih apa jajal? Ono undang-undang ini ibu ini. Seorang suami memperkosa istri saya. Seorang suami memperkosa istri sendiri maka diancam hukuman 12 tahun. Bila malang rame ke Sunan Kuning. Gara-gara kalau bojone ra diyani. Akhirnya mangkat ning Sunan Kuning. Lah kaya bocah bancer mangkat ning masjid. Ngopo ya tahajud masa ngelone kentongan. Ya DPR ki ora nalar. Itu undang-undang dari mana? Padahal dawuh Kanjeng Nabi napa? Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Wong wedok ora kena nglak, ora kena nolak karo wong lanang. Lah bojoku ora kena. Ben bojoku tau nolak. Beb. Bojoku ayu kok. Beb. Apa yang? Aku jaluk. Bojoku ora kondo. Kula kesel. Oh, lah kowe kesel gampang. Lah mrene mung tak goleke kanca. Dadi lah wong lanang njaluk karo bojone kok jawab kesel gampang. Kuwi berarti bojomu ora kuat. Berarti kudu mau goleke kanca. Ono lah wali jarane. Akhirnya bojo kula jawab, "Bu ampun, terus piye karepmu?" "Nggih, pun prasmanan mawon." Aku takon, "Piye kuwi?" "Mang buka dhewe, tutup dhewe." Oke. Kula saiki jenengan mungkin kondo takone karo bojomu. Piye, Dik? Prasmanan? Iya. Undang-undang ra mutu iki. Wong kelon karo bojone dhewe kok diancam 12 tahun iki. Piye dhewe ya ora nalar iki. Heh. Kok. Ini. Boleh gak kita mengkritik DPR seperti itu? Boleh. Lah wong nyatane nyuwun sewu kok kritik itu untuk membangun kritik yang konstruktif. Bukan yang menghancurkan. Kula lak ngerti undang-undang ini kita bengok-bengok kok. Wong urusan ranjang karo bojone kok dianggap KDRT gitu. Pelucu men. Kok. Begitu seorang suami mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwija bi marin al-madkur halan, ya terserah wong lanang ta. Wong Kanjeng wong Qur'ane dawuh kok nisaukum harsul lakum fa tu harsakum an nasitum arep ge mering jengking karepe wong bojo-bojone dhewe kok. Kan kok ono pemahamane, kok malah diancam undang-undang ngeloni bojone, bojone ra gelem dianggap memperkosa 12 tahun. Ya Allah, kula meronos banget aku. Aku sok tilik kowe umpama ning penjara. Apa kasusmu, Bro? Marco sah bojoku dhewe. Eh, wong wedok tak kandani. Wong wedok sing apik niku wong lanang urung jaluk, sing wedok wis nawani.
Wih, jiwa mencur rumah aku bingung. Sing lanang rung jaluk, sing wedok wis nawani isu bojone rung jaluk sarapan sarapi. Sing lanang rung tangi didusi. Sing lanang rung jaluk wedang, wedangi. Rung jaluk jarang, jarangi. Sing lanang rung jaluk susu, susane. Mulai dalam malam Jumat, Pak. Cike-cike. Aku mlebu kamar malam Jumat, nyanyi. Tul jaina ora nutul ora pena. Nutul krasa pena sing ditutul danga-danga. Kusuk dhewe ngopo? Eh, tak banter piye ngono le. Malam manten baru toh, nyanyi kembang kantil. Mlebu kamar kembang, kembang kantil. Manten nanyar tiring bedil, ono celeret di bonjondil. Aku kaget cekelan kini. Prokoyo nyimut, cak bikin lungo malah nyanyi-nyanyi. Gir minggir, ojo nengah-nengah. Mampir-mampir, cak bikin rane ngomahan. Untal tarjo malah. Indonesia yang sudah nyaman seperti ini banyak orang enggak terima. Yang mergo rumangsa kepinteran, uteke kepunjulan. Uteke kepunjulan, rumangsa sok pinter, luwih pinter daripada Bung Karno. Orang percaya karo Pancasila, luwih pinter daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Lah utekmu ki sapa? Mbah Hasyim sing alim kaya ngene rido dengan Pancasila, ditirakati, didiriadoi, didongake, dipaksani. Semangat Quran demi mewujudkan Pancasila untuk Indonesia. Sekarang sok gua ya Pancasila ra cocok. Diskriminasi terhadap orang Islam. Seharusnya tidak begitu bunyinya. Lah kok iki sapa to? Urip mung gare numpang kok cangkemmu kakean ngatur. Sok gua ya. Nggih napa beda? Sadiki kurang apa ta Indonesia iki kurang Islami napa to? Kok tidak muncul istilah NKRI bersyariah. Opo? Apa ini kira syariah, pengajian orang sak lapangan. Ono sing kebagian karpet, tikir kena kebagian malahan. Mulih insya Allah, little body, silite gatel kelebon bedi. Pengajian sampe jam piro iki? Setengah telu lho wisan. Ulama-ulama dihormati, habaib-habaib dihormati. Kata siapa Indonesia tidak Islami? Adzan di mana-mana boleh. Malam takbiran, lomba takbir di mana-mana boleh. Kurang apa tuh? Pengajian gak ada yang dilarang. Itu ada Gus Ustaz yang dilarang. Saya bilang sama teman-teman Ansor Banjar, "Le, saya iki sapa yang Ustaz mlebu Semarang ora usah gagas kon ngaji. Ruwono wae." Tapi begitu pengajian kok wani ngotak ngatek Pancasila, wani ngine Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wani berani mengotak ngatek NKRI, parani. Keklek cangkeme. Saya tidak mau ada istilah banser suka membubarkan pengajian. Dari mana? Sangat iku banser ki jogo pengajian. Maka di mana-mana saya bilang kalau ibu-ibu cari menantu, prioritaskanlah banser sebagai calon menantu. Kenapa harus banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Saya gak sepakat kalau ada orang mengatakan banser Ansor identik membubarkan pengajian. Maka saya bilang, gak usah mau larang, jarke wae. Rungok nih, koordinasi ke Pak Wali Kota, koordinasi dengan Pak Kapolres, rungok nih. Kok sampai pengajian wani nyinggung-nyinggung Pancasila ora cocok, NKRI diganti dengan khilafah, dengan NKRI bersyariah, parani, karepmu apa? Duel wani demi Indonesia. Tapi lah orang-orang mana sulat macam-macam sing rusak wae dhewe. Kita di framing media kita kalah. Contoh nih, aku mbeloni banser gara-gara tidak berangkat ke Papua. Aku dibully 14.500 komentar semuanya membully saya. Gus bentar orang hati, ora. Kenapa yang membully saya 14.000?
tapi yang ngasih like jempol 70.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Jumlah yang beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Orang wani ngomong malah bengok-bengok. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Santai banget bro. Aku bisa gondong dirasani neng medsos, neng Instagram, neng YouTube. Aku santai. Ketika ada orang membicarakan kelemahanmu, tersenyumlah. Kenapa? Kelemahanmu saja dibicarakan oleh mereka, apalagi kelebihanmu. Santai. Lo apa mau guyul? Ini jadi step cah ini. Ya. Nyanyi kaya ya korban janji. Angkat. Kowe lunga nalikane adan kaing, malah mapan turu sakarepmu dhewe. Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu. Mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibin qulub wa tawaiha wa afiatil adan wa sifai wa nuril absari wa diaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamangka sholat tondo syukur nikmat. Helinga urip ora suwe, ibarat koyo mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat sing banter tipil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa tawaiha wa afiatil adan sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ayo sing nom-nom lirik asli ini. Tanpa welas kowe lunga rana masane aku sedih wae. Ngapa ditresno tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibin qulub wa tawaiha wa afiatil adan sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ayo abang kowe lunga pas aku sayang-sayangi, tanpa pamit kowe ngadono wae. Aku ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma sholli ala sayyidina
bareng Mbak Lianti. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubu dawaiha wa fiatil adan wa sifaiha wa nuril ansari wa diyaiha Mana tak apa? Cari mana orang ni? Kau ni nombor apa? Kau cerita lagu ni. Janji ni utang ni rangan ko suwe suwe nilai esok sore meles. Kau yang utang lah tangannya. Yo, terminanya lagi besar ya. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing bakal raiso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kake. Aku ngaji alam-alam mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alam-alam mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kake. Men pemimpinnya bener. Iki pasalnya rakyat ya pemimpin. Ditarok guys yang bandar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin. Rungokno kupingmu. Aja neko-neko. Aja neko-neko. Aja lino. Aja lino. Aja nakal. Aja nakal. Kabeh kuwi. Kabeh kuwi. Munduh wae pakarti. Becik ketitik. Allah ketara. Laku utama. Untung ngake wong liya. Laku utama. Untung ngake wong liya. Heh pemimpin. Kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Niku tresnane rakyat Semarang kali jenengan Pak Wali. Dan untuk pemimpin-pemimpin kita Indonesia, mudah-mudahan jadi bangsa yang aman. Oke, makmur bangsa tun talibat tun walaupun sampun jam setengah telu. Semuanya berdiri, kita selawat hasbi Rabbi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo, niki diwaca bar ping telu bar salat. Monggo maju mriki, Bapak. Diwaca ben bar salat ping telu. Ditutup karo Fatihah, iya karena butuh, iya karena stain, diulangi 11 kali, insya Allah kabul semua hajat. Salam ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi kalbi Hasbi Rabbi.
Yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, ketika kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang baik ini ya Allah, perkenankanlah kami malam hari ini ya Allah mengadakan kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami ya Allah untuk bermunajat kepada-Mu ya Allah. Begitu banyak karunia, rizki, anugerah yang Kuberikan kepada hamba-hamba-Mu, namun kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan ya Allah. Ya Rabb, tanpa rasa malu kami mohon ampunan-Mu ya Allah, karena kami meyakini seberapa besar pun dosa yang kami lakukan, pintu maaf-Mu lebih besar daripada dosa yang kami lakukan. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, namun kami yakin ampunan-Mu lebih besar dan lebih luas daripada lautan. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah, ya Rab, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah, ya Rab, begitu baik orang tua kami kepada kami ya Allah, namun kami anak-anaknya belum mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rab, bahkan begitu luar biasanya orang tua kami kepada kami. Sayyidina Ali ketika ditanya, bagaimana cara seorang anak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya? Beliau mengatakan, kalau seandainya seorang anak berbuat baik seumur hidup 24 jam setiap harinya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Untuk itu ya Allah, sayangilah orang tua kami ya Allah, sayangilah bapak ibu kami ya Allah, naungilah mereka dengan segala ridha-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada mereka kekuatan ya Allah, zahiran wa batinan, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang senantiasa menegakkan keadilan ya Allah, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa membawa bangsa ini menjadi makmur ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, kami hamba-hamba-Mu warga negara Kesatuan Republik Indonesia ya Allah, memohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah kami negeri yang satu, jadikanlah kami negeri yang bersatu. Jangan pernah Kau jadikan bangsa ini terpecah belah ya Allah, jangan pernah Kau jadikan bangsa ini tercerai berai ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang aman, jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur, jadikanlah bangsa ini bangsa yang adil, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabb, kami datang dari rumah kami ke tempat ini ya Allah semata-mata mengharap ridha-Mu ya Allah.
semata-mata mengharap kasih sayang-Mu ya Allah, semata-mata mengharap rahman dan rahim-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan bermasalah, kami mohonkan kepada-Mu ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan sakit ya Allah, atas kuasa-Mu ya Allah, Engkau sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Siapapun yang hadir dengan mempunyai hajat dan cita-cita malam hari ini ya Allah, kami mohonkan kepada-Mu, kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan cita-cita kami ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah ya Allah, atas kuasa-Mu ya Allah, Engkau bahagiakan hati kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang menyenangkan ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-soleha, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan kapanpun ya Allah Engkau panggil kami untuk menghadap kepada-Mu ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha khair wa yakhiru nasirina birahmatika ya arhamar rahim. Yang khusyuk bareng-bareng uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, matine selamat, uribe selamat. Selamat ya Allah, uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, matine hayatus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam. Salam hayatul salam, mautul salam, hayatul salam, mautul salam, hayatul salam. Salam, mautul salam. Al-Fatihah sekali untuk Indonesia. Ia karena butuh, ia karena setahun diulangi sebelah sekali. Termasuk untuk hajat kita semua yang hadir. Alhamdulillah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiqul ila aqwamit thoriq wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.